Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit. Negara-negara Arab, penduduknya memang banyak yang kaya raya. Beberapa di antara mereka pun punya hobi yang luar biasa mahal. Sebut saja, mengkoleksi mobil mewah atau malah memelihara binatang-binatang eksotis. Salah satunya, lelaki bernama Humayn Abdallah ini. Dia senang sekali memelihara hewan buas seperti singa dan macan. Tanpa pengaman apapun, ia santai saja bermain bersama mereka. Bahkan kadang-kadang berakting seolah-olah sedang dimangsa. Aksinya itu membuatnya ngetop sudah cukup lama di Instagram. Humayn kerap mempertontonkan kegemarannya bercengkrama dengan hewan predator tersebut. Saat ini, dia sudah mengumpulkan lebih dari 1 juta follower di Instagram miliknya. Tak banyak yang diketahui soal pria ini, kecuali dia tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab, dan tampaknya ia memang sangatlah kaya raya karena mampu memelihara berbagai hewan eksotis tersebut. Selain singa dan harimau, dia juga memiliki binatang lainnya seperti beruang, cheetah dan simpanse. Memang, Uni Emirat Arab, khususnya Dubai, adalah salah satu negara terkaya di dunia. Hewan-hewan langka tersebut sungguh sangatlah mahal. Konon, seekor singa saja bisa mencapai harga $50,000 atau setara lebih dari 500 juta rupiah. Dengan banyaknya hewan pemakan daging tersebut, tentunya sudah terbayangkan berapa kilogram daging yang mereka habiskan dalam sehari, ditambah lagi biaya perawatannya yang lain. Tapi tampaknya hal itu bukan masalah besar bagi Humayn. Indikasi lain kalau dia bergelimang harta adalah Abdallah juga punya koleksi beberapa mobil mewah. Ia pun kerap berpose bersama para singa itu dengan mobil-mobil tersebut. Kucing-kucing buas tersebut pun bebas bermain di halaman rumah bersama si pemiliknya, dan tentunya dengan mobil-mobil super mahal miliknya. Sebut saja Ferrari 458 Italia, Mercedes-Benz, Rolls-Royce Phantom, dan banyak mobil mewah nan mahal lainnya yang jadi mainan para kucing kesayangannya.